Okey, baik Datuk Seri. Datuk Seri, setakat ini berapa jumlah pegawai dan anggota ATM di seluruh negara yang telah menerima vaksin dan bagi kepada mereka yang masih belum menerima vaksin? Selain itu, bagaimanakah penerimaan warga ATM berhubung vaksin ini? Sekian, terima kasih. Okey, sehingga jam 5 petang, 9 Mac, seramai 6,547 warga ATM telah divaksin untuk fasa 1A. Hari ini bermula fasa 1B secara besar-besaran yang akan melibatkan baki 36,029 warga pertahanan ini dan akan diberikan suntikan vaksin di 58 pusat vaksin ATM di seluruh negara. Dan fasa 1B ini akan berakhir pada 30 April 2021 dan selesai saja 30 April 2021 dijangka 42,120 orang warga pertahanan akan mendapat suntikan. Ya. Jadi bila saya sebut warga pertahanan termasuklah anggota yang beruniform dan juga awam.